Ya akhirnya. Gus, ya Pak, pialamu mana? Oh, ini. Nah, jadi ini piala udah jadi milik sekolah ya. Lah, kenapa bisa gitu? Pas lomba aja sekolah nggak ada kok yang keluarin biaya buat saya. Saya keluar biaya sendiri. Giliran dapat juara, kenapa diambil pialanya? Ya bisa lah. Kamu olimpiade kan atas nama sekolah. Kamu juga cari ilmu di sekolah. Nah, jadi ini piala punya sekolah. Ah, tai. Tipe-tipe murid vaksin di sekolah, cek. Ya. Bro, lu gak takut disuntik? Enggak lah, ngapain takut disuntik? Astaga, itu jarum gede buat tulung, gue takut ini. Udah siap? Siap, Pak. Kamu gak takut disuntik? Enggak takut kok. Paling nanti malam lagi. Iya gak, Pak? Oh, jangan nangis. Ah, suntik gak sakit kok. Cuman kayak digigit QB. Enggak, Pak. Ayo, Pak. Suntik. Nanti Bapak beliin es krim. Enggak mau. Hede, bahagia bener mau ngapain, Ra? Ini Gus, gua ntar mau nembak si Dewi. Oh, boleh, boleh, boleh. Ntar sisanya gua yang urus ya. Hah? Ini piala saya sekarang gimana, Pak? Masa pulang-pulang saya buat tangan kosong, ah? Kamu bikin aja duplikat ini piala. Nah, itu nanti pakai duit siapa? Pakai duit kamu lah. Lah, mana bisa gitu, Pak? Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak, ya. Saya pengen bawa pialanya itu pulang. Tetap nggak bisa. Selama kamu masih sekolah di sekolah ini, ini piala tetap jadi aset ini sekolah. Dih. Ini sih, Pak. Ya, kenapa, Gus? Saya mau lihat piala saya kemarin. Oh, lihat piala. Nih. Iya. Kenapa kamu ambil? Iya, saya ambil lagi. Soalnya saya udah pindah sekolah. Loh, karena saya udah nggak sekolah di sini lagi, jadi ini piala udah jadi milik saya lagi. Eka punya 8 apel, dimakan 3. Berapa biji Eka sekarang? Biji Eka, kemarin gue renang sama dia 2 sih, masih 2 aja. 2. Rizky, hah? Kenapa? Udah kelar belum? Nyontek dong. Nomor 5 sama 7 aja sih gue belum. Oh, yang itu sih gue kosongin aja nih. Gak kelar, gue gak tau jawabannya soalnya. Hah? Serius? Ya gak apa-apa mah, daripada kita pusing kan kosongin aja sih. Ya udah deh, gua ngikut lu aja, gua kosongin ya. Oh, yang udah selesai bisa dikumpul ya. Pak, saya sudah, Pak. Kontrol-kontrol! Kontrol-kontrol, anjir! Tipe-tipe alasan murid terlambat, cek! Kenapa kamu terlambat? Ban motor saya pecah, Pak. Tadi saya udah kirim bukti kok. Bukti? Yang ini, kamu carinya di Google. SP1! Kenapa kamu terlambat? Nah, jujur, Pak, saya telat bangun. Kemarin begadang. Bagus ya kamu jujur. Tapi tetap, SP1. Aduh, kamu lagi. Kamu cewek loh. Kenapa kamu terlambat? Maaf, Pak, saya telat bangun. Kemarin begadang. Loh, begadang ngapain? Masa sih Bapak lupa? Ah, iya ya. Nanti lagi ya. Kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa terlambat? Oh, maaf, Pak, saya jadi terlambat soalnya tadi saya ada rapat OSIS. Woi, ya kamu OSIS ya. Udah. Kamu kenapa terlambat? Tenang, Pak. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu, Pak. Udah, kamu besok jangan sekolah di sini lagi. Loh. Bagus, lu kenapa tuh? Gini, Ndra. Gua udah capek dibully mulu di kelas ini. Oh, masalah bully. Saran gua nih ya. Lu itu sesekali harus ngelawan, Gus. Buktiin ke mereka kalau lu itu sejajar dengan mereka, bahkan lu lebih. Iya, benar juga sih, Ndra. Oh, makasih banget, Ndra. Emang lu doang teman gua di kelas ini. Iya, sama-sama. Oh ya, ntar jam pelajaran mulai, lu langsung ke toilet dulu ya. Hah? Ngapain gua ke toilet? Udah, lu ke toilet aja. Kalau bisa ntar lu keluarnya pas setelah jam istirahat aja. Ya elah, Gus, ngapain lu nyuruh gua ke toilet lama-lama? Asik, udahnya bolos, Kak. Billing 2 jam ya. Gua pakai Madrid sekarang ya. Oke, gua pakai Barcelona ya. Ah, main lu gak asik. Lu tackle pemain gua mulu, ah. Asik juga tackle pemain lu. Oh, jadi bolos di sini ya. Oh, enak ya bolos. Kok ibu bisa tahu aku di sini? Kamu enggak sadar kalau mama taruh GPS di ketiak kamu? Hah? Ih. Bukannya sekolah, ih. Ada. Pulang. Apa toleh-toleh? Bawaan PS, Tante. Ah, oke. Tante pakai MU ya. Eh, Gus. Hah?
Kamu kemarin gak belajar? Enggak, emang kenapa? Ya gak apa-apa sih, tapi kan kita harusnya belajar biar bisa bantuin guru jelasin di depan. Apalagi si praktek, nilai tambah Gus. Enggak lah, kasih guru aja yang jelasin. Kemudian, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi ya. Jadi sebelumnya bapak mau tanya, ada yang mau bantu bapak buat jelasin di depan? Ini Reza aja pak, dia katanya udah belajar kemarin. Oh, Reza ya? Udah, sana maju, katanya cari nilai tambah. Apalagi si praktek, makin gede tuh. Reza, silakan maju ke depan, bantu bapak. Kocok tuh batang di depan. Cara murid cari jawaban pas ujian, cek. Cara murid pulang duluan. Baik anak-anak, kita akhiri saja pelajaran ini. Dan buat kalian yang duduknya paling rapi, boleh pulang lebih dulu. Oh, Rizal, boleh pulang? Yes. Siapa betul boleh pulang? 7 tambah 8 berapa? Ada yang bisa jawab? Saya aja bu. Bagus. 7 tambah 8 12. Salah. Saya aja bu. Oh, Putri, 7 tambah 8 15. Benar, boleh pulang. Yes. Pertanyaan kedua, 69 dikurang 32 sama dengan berapa? Bu, bagus? Oh, enggak, itu si Rizky berak di celana. Halo anak-anak. Loh pak, kita kan gak belajar penjas sekarang. Iya, bapak tahu. Bapak hari ini jadi guru piket. Nah, bapak kesini mau ngasih tahu kalian kalau guru pengajar kalian tuh lagi gak masuk. Bisa pusreng sih kita ini. Yoi, pusreng kita. Ingat ya, kalian boleh lakuin apa aja asal jangan berisik, oke? Pak, ya? Kenapa Putri? Gak ada tugas gitu buat kita belajar di kelas. Walau tanpa guru kan kita bisa belajar. Dih, apaan sih Putri? Udahlah Putri, kamu nikmatin jam kosong. Kamu bisa gibah, curhat, nyolong pulpen teman, ngukir meja, solo lawan Madara. Semua bisa. Ya? Oke, Pak tinggal dulu ya anak-anak. Dah. Si paling belajar. Beberapa saat kemudian. Ra, kenapa Gus? Di kantin tadi gue lupa bayar gorengan. Udahlah biarin aja, paling itu dagang lupa kan. Gue juga biasa sih beli 3 bayar 1. Gak ditanya tuh. Gak boleh gitu, dia kan jualan. Antar gue lah pokoknya ntar. Iya gue antar. Kemudian, pak, wait kenapa Gus? Kembalian saya kurang lagi 15.